Sorotan berikutnya, Saudara, hakim mengabulkan permohonan penangguhan tahanan terdakwa kasus pemelihara landak Jawa. Ia akhirnya dijadikan tahanan rumah. Keputusan hakim dalam mengabulkan penangguhan tahanan Inyoman Sukena disambut sukacita keluarga, kuasa hukum, dan para pendukung. Sidang pun diskors hingga besok dan akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa. Kuasa hukum berharap kliennya bisa bebas dari tuntutan karena tidak tahu landak Jawa termasuk hewan yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Wajib lapor ya ke jaksa. Nanti setelah kita mendapat penetapan ini, kita akan ke lapas untuk segera memproses pengeluaran tahanan tersebut menjadi tahanan rumah, dan kita akan antarkan sebagai jaksa akan wajib memantau untuk pelaksanaan tahanan rumah. Jadi kita akan antarkan yang bersangkutan ke langsung ke rumah. Takutnya nanti beliau ada di mana-mana.